Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, salam satu laras, salam olahraga. Masih tetap bersama saya Kang Adi di Surabaya Sport Channel ya tentunya. Baik Sobat Bediler, di kesempatan kali ini saya mau mereview unit keluaran paling terbaru. Di sini sudah ada unitnya ya. Jadi di sini kita ada Marauder Bulldog OD38 yang varian terbaru. Nah, apa saja perbedaannya dari yang lama dan yang baru, dan apa saja kekurangan dan kelebihan dari unit Marauder Bulldog ini? Jangan kemana-mana, saksikan terus Surabaya Sport Channel. Baik Sobat Bediler, kita akan mulai membahas unitnya ya. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu dari mulai chambernya ya. Untuk bahan chambernya masih tetap sama di seri T6. Untuk modelnya juga masih hampir mirip-mirip ya dengan yang Marauder Bulldog sebelumnya. Jadi untuk bahan spek masih sama. Nah, untuk larasnya juga masih sama. Jadi larasnya ini menggunakan laras Yumaja klasik alur 12 panjang 65 cm dan diameternya OD13 ya Sobat Bediler. Sudah dilengkapi juga dengan nepel peredam. Jadi bisa pasang peredam, di sini sudah dikasih drat nepel untuk peredamnya. Nah, untuk pipanya dural tadi ya, OD38, ketebalan 3,5 mili, dan untuk kapasitas anginnya sendiri ini maksimal di 2700 PSI ya. Jangan lebih dari 2700 karena nanti bisa berisiko. Jadi kita gunakan tahapan yang paling aman yaitu di 2700 PSI. Nah, untuk salah satu perbedaannya yaitu ada di bagian kokangnya ya Sobat Bediler. Kalau yang lama itu hanya satu track. Nah, untuk yang ini dia menggunakan dua track ya Sobat Bediler. Jadi dia menggunakan dua track untuk kokangnya. Jadi kita bisa atur powernya dari dua sumber ya. Dari kokangnya ini kita bisa atur, dari settingan powernya juga kita bisa atur untuk settingan powernya. Jadi untuk kita bermain medium itu kita bisa pakai single track, nanti kalau untuk bermain bikin bisa di dua track. Untuk spek lain, nah di sini untuk manometernya dia berada di samping ya, manometernya berada di samping kiri. Kemudian sudah ada tadi ya, apa settingan powernya. Nah, ini untuk settingan powernya ya. Jadi selain dari dua track di kokangnya, sudah dilengkapi juga dengan settingan powernya dari bawaannya ya. Tinggal kita putar aja, dan untuk memutarnya ini sangat mudah ya. Kalau misalkan nggak kuat, bisa juga kita menggunakan obeng ya. Di sini sudah disediakan untuk obengnya. Nah, untuk triggernya di sini dia tidak bisa disetting untuk kedalaman atau kerendahan ketika kita menarik ya, karena ini pakai dua track. Jadi kalau dua track itu tidak ada untuk settingan untuk triggernya. Jadi hanya bisa ya standar. Jadi satu settingan bawaan dari pabriknya saja. Dan sudah dilengkapi juga dengan dua cincin ya. Cincinnya ini yang di tengah, ini sedikit agak lebar. Yang di depan cincinnya agak kecil ya. Jadi yang di depan ini hanya untuk ngimbangi, yang untuk penguat berada di tengah sini ya. Nah, untuk pengisian ini belum mini coupler ya. Pengisiannya masih menggunakan drat biasa. Tapi tenang Sobat Bediler, nanti ketika Sobat Bediler melakukan pembelian unit ini, itu sudah kita tambahkan bonus mini couplernya, jadi tidak usah bingung lagi.
Nah, untuk cancel kokang juga sudah dilengkapi ya. Ini untuk cancel kokangnya di sebelah kanan. Jadi kalau kita nggak jadi nembak, tinggal kita cancel saja. Dan juga ini sudah dilengkapi bisa magasin dan single shoot ya. Ini untuk single shootnya, nanti untuk magasin kita tinggal tambahkan di sini, bisa kita tambahkan untuk magasinnya. Jadi bisa single shoot dan bisa magasin tentunya. Jadi untuk kokangnya ini dua track, cancel kokang, udah ada settingan power, mano di samping kiri. Nah, untuk popornya ini menggunakan popor kayu mangga ya. Popor kayu mangga dan sudah di setting naik turun untuk setelan pipinya. Nah, untuk popornya sendiri ini sudah ditambahkan dengan setelan pipi ya. Jadi dia bisa posisi naik, bisa posisi turun sesuai dengan kenyamanan dari sobat pediler masing-masing ya. Jadi bisa naik turun, tinggal kita atur di dua baut ini ya untuk naik turunnya. Seperti itu ya kira-kira untuk speknya. Jadi untuk kelebihannya dia bisa dua track, cuman kekurangannya dia tidak bisa disetting untuk kedalaman atau kerendahan dari si triggernya ya sobat pediler, soalnya sudah menggunakan dua track itu tadi. Nah, bagaimana dengan akurasi dan EPS nya nanti kita akan tes ya, untuk akurasi dan EPS dari unit Marauder Bulldog ini. Oke sobat pediler, nah, kali ini kita mau mengetes untuk akurasi dari unit Marauder Bulldog P2 ya. Nah, di sini kita menggunakan mimis Canon Hercules ya. Nah, kita coba di jarak ini sekitar 10 meter ya. Kita coba dengan dua track pakai mimis Hercules. Ke kanan sedikit. Nah, masuk. Jadi untuk akurasi jangan diragukan lagi ya. One hole, satu lubang sobat pediler. Sekarang kita coba untuk yang satu track ya. Ini untuk yang satu track, ulurnya tetap sama. Masih satu lubang ya, tidak berpindah. Oke, jadi satu lubang ya. Baik di dua track ataupun di satu track, akurasinya masih tetap sama. Di jarak 10 meter masih satu lubang sobat pediler. Nah, berikutnya kita akan tes untuk EPS nya ya sobat pediler. Oke, sekarang kita mau tes untuk EPS nya ya dari Marauder Bulldog P2 ini, pakai satu track pakai mimis Hercules.
dari tembakan ke satu ini di 930 ya, satu track. Yang kedua 925, yang ketiga di 922, yang keempat 918, yang kelima di 912. Di 5 tembakan itu di rata-rata 910 fps ya untuk tarikan satu track. Nah sekarang kita mau cek di tarikan dua track, tapi kita mau tambah angin dulu karena ini anginnya sudah berkurang. Oke, sekarang kita mau tes untuk yang dua tracknya ya. Di dua track kita tes dia mampu berapa fps. Nah, ini yang pertama di 963 ya untuk yang pertama. Yang kedua di 946. Yang ketiga di 934. Yang keempat di 920. Yang kelima di 903. Di semakin turun ya, karena anginnya pun semakin berkurang. Jadi untuk yang dua track rata-ratanya di 930 ya pertembakannya FPS-nya. Oke, itu ya untuk tes FPS dari unit Marauder Bulldog P2 ini ya sobat pediler. Baik sobat pediler, itu ya tadi untuk spesifikasi untuk tes FPS dan tes akurasinya dari unit Marauder Bulldog OD38P2. Nah sekarang kita akan bahas untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri unit ini dibanderol di harga 2,6 juta rupiah ya sobat pediler. Dan harga tersebut itu sudah berikut kelengkapan seperti tas, peredam, tali sandang, mimis tes, magasin, dan tempat mimis. Untuk sobat pediler yang berminat untuk meminang unit ini bisa langsung hubungi di CS kami ya, baik di CS1 atau di CS2. Sekian ya sobat pediler informasi dari saya Kang Adi untuk unit Marauder ini. Terima kasih untuk sobat pediler yang sudah mampir ke channel Surabaya Spot. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Surabaya Spot supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-videonya, untuk membuat ulasan-ulasan review-review dari semua senapan-senapan yang ada di Surabaya Spot ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel Surabaya Spot dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk berkomentar juga ya sobat dealer. Jangan lupa berkomentar yang positif. Terima kasih. Salam satu laras, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.